serangan Israel di jalur Gaza tidak hanya menargetkan rumah-rumah warga sipil dan rumah sakit, tapi juga masjid, termasuk Masjid Al-Omari yang ikonik yang terkenal karena nilai sejarah dan arkeologisnya. Middle East Eye melaporkan, hancurnya masjid tersebut membuat warga Palestina di Gaza berduka dan merasa kehilangan. Sejak 7 Oktober, pasukan Israel telah menghancurkan seluruh atau sebagian dari 300 masjid dan 3 gereja. Sebagai konsekuensinya, lingkungan yang terkena dampak kini kehilangan waktu sholat, kehilangan azan yang menggugah jiwa yang pernah bergema di seluruh kota. Kami tidak lagi mendengar azan di lingkungan kami karena kehancuran total di wilayah timur kota termasuk masjid, kata Khaled Abu Jameh, seorang warga berusia 25 tahun di kota selatan Khan Yunis. יופי של עבודה. אריקה, זה שיגור הקטות, אריקת הפעלה ראשונה ושנייה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.